Jadi gini, ada yang minta ya. Aduh, request ini untuk download, gimana cara download mod Alien Shooter-nya? Muter-muter gimana sih ya, sumpah. Jadi gini cara downloadnya teman-teman, kalian tinggal masuk aja ke link deskripsi. Aku tahu, itu versinya versi lama. Yang tulisan coming soon itu enggak bisa tuh, guys. Jadi ya teman-teman, itu memang versi lama. Gimana ya teman-teman ya? Kalau versi baru itu kebanyakan fake. Jadi gini, kalau fake itu maksudku kalian udah download aplikasinya, udah buang-buang kuota, enggak taunya apa. Layarnya doang, layarnya cuma hitam doang gitu. Ya itu enggak guna sama sekali. Aku udah ngalamin itu berkali-kali. Banyak yang memang aku udah cheat dan alami itu. Dan ya, mending versi lamanya teman-teman. Kalau versi baru lebih ketat pertahanannya. Ya gitulah. Jadi ya teman-teman, gimana cara downloadnya? Kalian tinggal masuk ke link deskripsi ya, seperti yang aku bilang. Tinggal masuk ke link deskripsi, terus kalian bisa lihat di situ ada tulisannya Rexidel file. Aku udah ketikin juga misal file cheatnya di mana gitu ya. Atau kalian bisa cek di kolom komentar juga ada nanti. Aku pin. Jadi kalau kalian udah masuk ke Rexidel file itu, kalian pokoknya tinggal download aja versi lamanya. Kalau versi baru banyak yang fake, jangan. Banyak yang fake ya. Kalian download versi lamanya itu lebih aman deh. Nah, kalau kalian setelah download itu pokoknya kayak ada menu loading. Dibilang loading juga enggak sih. Kayak apa ya? Menu download dalam kalau kayak apa ya? Kayak update gitu, menu update. Ya, seperti itu pokoknya. Nanti kalian bakal tahu sendiri kalau kalian sudah install aplikasinya, terus kalian masuk ke aplikasinya. Setelah itu ya kalian tinggal tunggu downloadnya aja. Itu agak lama sih. Tapi aku lebih saranin kalian pakai wifi, jadi lebih lancar aja gitu. Kalau mau pakai kuota nggak apa-apa, tapi download dalamnya nggak terlalu besar sih. Jadi ya seperti itu, tergantung kecepatan sinyal kalian. Kalau kecepatan sinyal kalian bagus ya syukur sih, nggak apa-apa pakai kuota. Setelah kalian masuk di loading screen, waktu full, bukan loading screen, aduh apa sih, terserah lah, ya itulah pokoknya. Ya waktu kalian udah selesai downloadnya itu, kalian bakal masuk ke gamenya. Seperti biasa ya, ada logo Alien Shooter dan Sigma Team. Setelah kalian masuk, ya tutorial terlebih dahulu. Selesaikan tutorial, atau kalian kalau mau bisa skip tutorial karena I am not new atau kayak gitu, pokoknya aku lupa. Ya seperti itu, kalau kalian sudah skip tutorial di menu di shop itu kalian bisa beli semuanya gratis. Duit misal aku contohin di sini ya. Sebentar. Duit di sini maksudnya ya. Di sini kalian bisa beli semuanya gratis. Tulisannya kalau enggak salah N atau A, not available. Jadi kalian bisa beli. Aduh kok ketekan-tekan. Aduh, kayak gitu pokoknya. Tapi yang jadi kelemahan dari Alien Shooter mod itu adalah kalian enggak bisa main arena sama sekali. Ya. Iya. Iya. Terus kalian nggak bisa main arena sama sekali, kalian nggak bisa berhadapan dengan orang. Kenapa? Versi kalian lama, belum ke-update. Ya, mau cari versi yang baru, banyak yang fake. Ya udah kayak gini aja teman-teman. Mungkin sampai sini dulu videonya. Next video kita bakal lanjutin main lagi Plants vs Zombie 2, karena ya aku mau udah mau nge-push lagi. Kayaknya udah mulai naik arena. Kemarin terakhir aku lihat 11 jam lagi ada penaikan, jadi mungkin sekarang udah naik. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di next video, Plants vs Zombies 2. See you next time. Bye.